lagi dengan Chat Evans dengan video tutorial gitarnya. Nah, pada kali ini kita akan belajar kunci minor B. Iya. Nah, dalam kunci minor B ini ada tiga bentuk kunci minor, yaitu ada D crash minor, ada G crash minor, dan ada C crash minor. Nah, mungkin banyak pemain gitar yang memainkan D crash minornya di sini. Sama saja, saya akan ajarkan dua-duanya. Jadi kalian tidak perlu khawatir dengan itu apa tadi kuncinya. Tidak usah khawatir karena saya akan mengajarkan dua bentuk yang tadi. Ya, saya akan lebih dekat supaya kalian bisa mempelajari kunci minor ini dengan baik. Iya, sudah tepat. Nah, untuk kunci yang pertama kali yaitu apa ya namanya ya? D crash minor. D crash minor ini kalian bentuk dulu D minor. Nah, pasti kalian sudah tahu D minor. Dan kalian tinggal naik 2 fret. 1 fret. Itu sudah jadi D crash minor. D minor. Naik 1 fret jadi D crash minor. Genjrengnya dari senar yang ketiga untuk formasi D crash minor yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian memakai yang seperti ini, itu ada di senar yang keenam. Nah, kalian membentuk B minor di sini. Terus kalian geser sampai fret yang keenam. Ini D crash minor juga. Nah, ini kenapa ada dua bentuk kunci yang berbeda tapi mempunyai suara yang sejenis. Nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Kalian terima saja dulu. Kalian tinggal pilih memilih yang D crash minor seperti ini atau D crash minor yang ada di senar yang ke-6. Cara membentukannya, kalian bentuk B minor seperti ini, kalian tarik sampai fret yang ke-6 untuk di situ. Nah, jadi seperti itu. Saya yakin kalian membentuk D minor juga tidak susah dan bentuk kunci B minor juga sudah nggak susah karena kalian sudah memainkan begitu banyak lagu dengan D minor dan B minor. Nah, untuk kunci kedua yaitu G crash minor. Nah, untuk G crash minor ini kalian tinggal bentuk saja G minor atau F minor. Kalian tarik sampai fret yang keempat. Itu sudah jadi G crash minor. G minor, naik 1 fret, jadi G crash minor. Ya, seperti itu. Nah, untuk ya di situ. Nah, untuk satu kunci lagi yaitu C crash minor. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Yaitu kalian tinggal membentuk B minor, tinggal naik 2 fret. Jadi C crash minor. Nah, ada satu bentuk lagi yang saya ingin ajarkan kepada kalian supaya memudahkan kalian dalam membentuk C crash minor. Kalian mungkin sudah mempunyai idenya yaitu D minor. Kalau misalnya kalian sudah paham dengan naik atau turun berapa setengah nada atau berapa kunci dasar gitu ya, saya akan berikan yang bikin kalian mungkin sedikit bingung. Ini D minor. Kalian tinggal tarik 1 fret ke belakang. Jadi C crash minor. Di kerenjengnya dari senar yang keempat. D crash minor. Sorry, C crash minor. D crash minor. G crash minor. G crash minor. D crash minor. C crash minor. Atau D crash minor. G crash minor. C crash minor atau G crash minor D D crash minor C crash minor. Ya, kalian tinggal pilih sesuka kalian mau bentuk mana yang ingin dimainkan. Kalau menurut saya semuanya juga bisa dimainkan, tetapi tergantung dari kondisi sebuah lagu. Misalkan dari G crash minor ke C crash minor, ya buat apa pindah-pindah jauh ke situ kan. Jadi repot gitu. Nah,
untuk membentukkan kunci minor, kalian harus pilih-pilih mana kalian yang harus kuasai duluan, karena nanti pengaruh ke depannya. Nah, demikian saja pelajaran kunci minor dalam kali ini. Semoga kalian suka dan kalian mengerti dengan penjelasan yang saya berikan tadi. Dan jangan bingung dengan bentuk-bentuk yang tadi, banyak bentuknya. Nah, kalau misalnya kalian ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan kirim email di bawah. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada pingin request apa, atau mau dimainin lagu apa, atau mau diajarin apa, atau mau di... mau menyampaikan apa, silahkan kirim email saja di situ. Dan kalau misalkan kalian mau komen juga di bawah juga boleh sih, tapi saya lebih prefer email supaya lebih personal lah. Ya, jangan lupa juga di subscribe di atas supaya kalian mendapatkan video-video terbaru dari saya langsung ke YouTube HP Anda. Dan juga jangan lupa juga di share, siapa tahu ada teman Anda yang ingin belajar gitar dengan gratis dan ada penjelasannya dan juga berbentuk video atau apapun, silahkan kirim saja. Kan kirim share saja di situ bebas, tidak kena biaya, tidak kena biaya. Ya, demikian saja video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.